Shalom Likulam, Shalom Khaverim. Oke, Shalom Luki, Shalom Zulfikar, Shalom Herman, Shalom Hartono, Shalom Haidar, Shalom Shalom Sanjaya, Shalom Ayu. Shalom Pak Sapri. Shalom Shalom. Shalom Lukas, Shalom Mulyadi, Shalom Esther, Shalom Tiko. Shalom Likulam, Shalom Khaverim. Khaverim ya. Shalom Likulam to all of you. Le-nya itu adalah to ya, ke le. Kulam itu semua. Ya, Shalom Likulam. Oke. Okay. Erev Tov. Erev Tov. Selamat malam. Erev tulisannya gini ya. Vayhi erev, vayhi boker. Ini adalah kata di kitab suci ini, erev, malam. Erev Tov, selamat malam ya. Atau selamat ya menjelang sore, menjelang malam, erev Tov. Shalom Likulam. Oke, okay, sebelum saya mau singgung sedikit, oh sorry. Ada pertanyaan. Oke, okay, ada pertanyaan tentang Sofit. Saya mau ulangin dulu ya, yang huruf, lima huruf yang ada Sofitnya ya. Sofit. Sofit itu salah satunya ini. Kaf-kaf. Ini Sofitnya. Ya, kemudian alibet gimana? Mem. Mem. Ada Sofitnya. Kemudian Nun. Sofitnya adalah ya. Kemudian Sofitnya adalah ya, 1-4. Satu lagi tadi Sofitnya ini ya. Ada pertanyaan kemarin tentang Sofit. Bagaimana menggunakan Sofit? Gampang. Menggunakan Sofit. Sofit itu perlu diketahui bahwa Sofit itu adalah akhiran ya. Sof, tulisannya gini. Bahasa Ibrani-nya gini. Sof. Sofit atau Sofit, akhiran. Kalau dia Sof saja, juga ada akhiran ya. Sofit ini kata sifat, sofit. Akhiran. Sofit, sorry. Sofit. Akhiran ini kata sifatnya ini. Sofit ya, Sof. Nah, ini kan coba lihat V ini ya. Nah, ini dia. Ini dia dalam posisi terakhir, akhiran. Tapi kalau bagaimana kalau ada huruf begini, Sofit bacanya. Nah, ini harus kembali lagi ke huruf bias, huruf as, huruf yang bukan Sofit. Dia kan punya seperti gini. Ini bukan Sofit. Ini bukan Sofit. Dan ini Sofit. Ya. Jika tidak ada huruf Yud sama Tav, maka dia harus menjadi tulisan gitu, Sof. Ya. Sama juga dengan ini, contoh. Melech. Nah, ini me lech. Nah, ini coba lihat ini kan. Khaf. Jadi dia tidak bisa ditulis seperti begini. Karena huruf khaf ini terletak di akhiran satu kata, satu vocabulary. Sehingga dia tidak bisa ditulis seperti begini. Dia harus menjadi melech. Oke, sama dengan ini misalkan. Mayim. Nah ini air ini ya. Mayim. Mayim. Sama dengan shalom. Nah ini tidak bisa ditulis seperti begini. Ini kan mem juga ini ya. You break the rule. Rule-nya ini harus pakai dia mem. Karena dia di akhiran. Ya. Shalom. Kemudian ayin.
Nah ini ayin. Tidak bisa ditulis nun begini. Nah ini salah. Ayin, ini nun ya, mata. Ayin. Begitulah sofit ya, itulah peraturannya sofit. Dan itu hanya 5 huruf saja ya. Dan 5 huruf. Yaitu kaf, haf. Clear itu kira-kira? Sampai di situ, semoga itu clear. Coba saya buka. Jadi huruf sofit cuma 5 ya Pak ya? Yap, betul sekali. Jadi huruf sofit itu cuma 5. Kalau yang lain-lain gimana Pak? Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Aku tetap sama ya Pak ya. Pak, mau tanya. Silakan. Sofit itu bisa ada nikutnya nggak? Tidak pernah huruf terakhir itu ada. Tidak pernah di dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf terakhir ada nikutnya. Ya, tidak ada nikut di huruf akhir. Kecuali nanti biasanya terjadi di 2 huruf. Sudah saya jelasin beberapa minggu yang lalu ya. Huruf het sama huruf ain. Ya, contoh. Ruah, ya. Ini bacanya, ruah. Nah, ini dia ada. Ini kan huruf terakhir kan? Nah, ini ada het. Biasanya huruf het ini, walaupun dia di akhiran, biasanya kan tidak ada ini, tidak ada nikut di akhiran satu kata bahasa Ibrani. Kecuali di huruf het, ingat ini ya, het sama ain. Coba misalkan, Yesua, ya. Ye, tu, nah kalian akan bisa lihat nanti ini, ain dengan het ini. Ruah, nah bacanya gini, ruah, ini a-nya dulu ditaruh, kemudian baru bunyi hurufnya, ruah, Yesua, ya. Biasanya 2 huruf ini yang kalian dapatkan ada nikutnya. Well anyway, nikut sekali lagi ya, nikut jangan terlalu mempermasalahkan nikut. Nikut itu kan hanya, saya sudah katakan sebelumnya ya, kalau kalian ke Israel atau melihat media, ya koran, baik tulisan-tulisan, itu tidak ada nikutnya ya. Tidak ada nikutnya. Bagaimana caranya? Kalian bisa nanti ini tanpa ikut kalian bisa baca. Contoh ya. Ini ya. Kan tidak ikutnya ini kan? Ada yang bisa baca enggak ini? Baik, Pak. Iya, coba. Ada yang bisa baca enggak? Oke. Baca itu. Sapri. Mana coba logika apa yang kalian pakai? Kok bisa baca gitu? Itu artinya nikut tidak penting. itu saya membuktikan bahwa nikut itu hanya adalah pelajaran pertama. Nanti lama-lama kalian sudah tidak perlu nikut. Ya? Lagi, kalau ada yang tahu ini pasti tahu bacanya, pasti ada yang tahu. Kalau sudah tahu vocabulary-nya pasti tahu bacanya seperti apa. Apa bacanya? Ada yang tahu? Yelet, boy. Kata kamu tahu. Coba ya, nggak perlu dikasih nikut, kamu udah tahu bacanya. Yelet, anak kecil. Oke, das itulah. Jangan terlalu terganggu dengan masalah nikut. Your vocabulary will solve the problem. Jadi, vocabulary Anda lah yang, ya saya sudah bilang ya, how do you spell home? Apakah begini? Home. Orang bahasa Inggris bukan begini, dia tahu home itu adalah begini spelling.
Room. Orang belajar bahasa Inggris nggak mungkin dia tulis gini. Oh, sorry. Room. Ya. Ini RAM. Room pasti double O. How do you know that? Ya, karena kita belajar. Ya, itulah. Jadi jangan terlalu, karena kita memang apa namanya, jangan terlalu terganggu dengan ikut. Yang paling penting itu adalah vocabulary, ya, vocabulary. Bagaimana menurut, nulis Elohim itu pakai he atau pakai het? Ya, itu hati-hati ya. Dia bukan pakai het, tapi dia pakai he. How do you know that? Because I learn it. Because saya sudah pelajari gitu. This is the correct one. Makanya jangan heran kalau orang, meskipun orang Israel, kalau nggak belajar bahasa Ibrani, dia nggak bisa nulis. Dia nggak tahu spellingnya. Dia tahu, dia ngomongnya bisa. Ya, itulah logikanya seperti begitu. Oke, good. Ada satu lagi. Ada clear ya, mudah-mudahan clear ya. Ada pertanyaan, Pak. Silakan, silakan. Silakan. Di kitab suci, nikut masih ada ya, Pak? Iya, betul. Kenapa? Kenapa di kitab suci ada? Ada yang saya jawab? Menghilangi. Itu. Untuk menghilangi miscorrection ya? To avoid ya, mistake. Salah, Pak. Salah. Iya, salah sesat. Ya? Takut salah baca gitu. Salah makna ya. Dan bukan cuma itu, kalau salah baca biasa salah makna. Bukan cuma itu, kalau kalian sudah dalam mempelajari Hebrew, jadi ada beberapa cara baca yang berbeda, ya. Artinya beda. Ya, makanya terjadi perbedaan perspektif, perbedaan terjemahan ya. Banyak sekali. Tidak saya itu ternyata, jangan terlalu dibebani oleh itu. Sama banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Itu makanya bahasa Ibrani dalam Alkitab itu ditaruh. Jadi itu menjadi satu patokan dasar. Dan banyak juga ada orang tidak setuju dengan bunyi-bunyi yang sudah ditetapkan. Kalau orang yang sudah belajar jauh, no, ini bukan begini. Grammatikalnya seperti begini, dia harusnya bunyinya seperti begini. Terjadi debat. It's too far for you. Jangan terlalu jauh di situ ya. Nanti kita itu yang tadi. Satu itu ya. Kemudian ini ada huruf ya yang ada titiknya dengan yang tidak ada titik. Ada beberapa huruf ya. Bet sama vet ya. Kaf sama khaf. P sama v. Bet, kaf, kaf, p sama v ya. Ada satu lagi, sin sama sin. Iya. Oke. Okay. Ini kan termasuk titik itu kan sebenarnya juga nikud, namanya nikud ya. Nikud itu artinya titik. Nikud, nikud. Atau nikuda. Ya, kalau dia ini zahar, ini adalah maskulin, ini adalah nekebanya. Ini sebenarnya artinya itu adalah titik ya. Nikut itu adalah titik. I'll show you what's the real meaning of. Aku mau tanya. Sebentar. Pak. Sebentar dulu. Nikut itu itu ya, coba lihat. Nakut atau nikut ya, bisa dibaca. Dot, spot. Ya, itu adalah titik artinya. Yang kalian selalu, oh nikut yang nggak ada nikut, itu apa artinya? Adalah titik. Nah ini ada, bagaimana dengan kapan saya baca bet, kapan saya baca vet, kapan saya baca kaf, kapan saya baca khaf? Kapan saya baca P? Kapan saya baca V? Kapan saya baca Shin? Kapan saya baca Sin? Di satu kalimat. Nah, kalau dia di awal,
kata di awal ya, itu bacanya B pakai titik. Baik. Ya. Coba lihat ini. Ini kan ada dua ini kan, satu dua huruf yang sama. Siapa yang bisa baca ini? Saya kasih Bivikasa. Bivakasa ya. Bivakasa. Ini vet. Jadi dia umumnya di huruf pertama dia dibaca B. Kalau udah di tengah dan di akhir sudah pakai vet. Ya, kalau ini bait, ini pasti ada titiknya karena kenapa? Karena dia di awal kata. Meskipun tidak ada begini, kalian sudah tahu. Wah, di awal dia kok pasti bacanya B. Buktinya mana sini ya? Ini B, ini B, ini V. Bevakasha. Demikian juga dengan K, ya. Coba. Ada yang bisa baca nggak ini? Ada yang bisa baca ini? Siapa yang bisa baca? Kaleb, Pak. Kaleb, iya. Kaleb, gini dia. Dog, ya. Meskipun sudah nggak ada titik, ingat sudah tahu kalian rule-nya ini karena dia adalah huruf pertama dalam satu kata, maka dia adalah kaf. Sama juga dengan ini. Siapa yang bisa bacain? Ayo, ini nggak ada ikutnya, coba. Siapa bisa bacain? Try. Panim. Panim, iya, yeah, panim face. Oke, okay. Sama lagi ini juga. P, mulut, mouth, ya. Kalau gini juga ini. Sebentar dulu, sebentar. Ini apa ini bacanya? Yang mana? Mau baca pakai ini atau pakai baca ini? Shalom. Shalom. Kenapa dibaca shalom? Kenapa sh? Kenapa bukan s? Ya, karena di awal. Karena di awal. Thank you very much. Clear. Clear. Beautiful. Beautiful. Ya, itu ya. Perhatikan itu yang huruf-huruf tadi. Ada yang mau nanya tadi? Siapa yang mau nanya? Ya, saya mau nanya, Pak. Bevakasha. Bevakasha, silakan. Penggunaan alef dengan faf gitu, Pak. Kadang-kadang kan alef itu kan untuk huruf vokal ya. Kadang-kadang faf juga digunakan untuk huruf vokal. Nah, gimana pembedaannya itu, Pak? Penggunaan huruf vokal di alef sama faf itu, Pak. Ini maksudnya ya? Alef dengan faf ini ya? Iya, betul, Pak. Alef yang V yang ini atau waf ini? Faf, Pak. Faf, ya, faf itu, Pak. Faf di sebelahnya. Oh, yang ini? Iya, ha. Ya, itu, Pak. Oh, faf. Oke. Okay. Pertanyaan di mana? Sorry. Membedakan penggunaan alef dengan faf itu untuk huruf vokal gitu, Pak. Oh, well, that's a... Tidak bisa, your questions cannot be implemented. Ya. Pertanyaan Anda itu tidak bisa diimplementasikan. Jadi semua ini punya vokalisasikan alef ya. N. Ini adalah tidak ada. Ya, kalau waf itu barat. Kan dua huruf berbeda. Tidak dikorelasinya dengan pertanyaan bagaimana menggunakan ini, bagaimana menentukan ini. Itu adalah vocabulary, ya. Dia bagaimana pertanyaan gimana? Saya enggak ngerti. Mohon maaf, diulangi, bisa diulangi enggak? Alef sama waf itu huruf dua huruf yang sangat berbeda. Beda ya, ha. Kayak beda. Shalom gitu. Shalom itu kan pakai faf bukan, Pak? Oke, ini dia. Shalom maksudnya itu gini ya. Vokal berarti, Pak. Iya, kayak gini maksudnya ya. Iya. Iya, iya. Yang gitu, Pak. Alef, iya. Ini sudah pakai ini, dia begini. That's the way how it spell. It's pertanyaan, iya ada pertanyaan kemarin Ramadan ya. Ramadan. Ini dia ya, Ramadan. Ya, ini kan seperti ini bunyi A. Ramadan. Ini bacanya Ramadan ini. Ra betul ya, karena Ramadan.
Ini bukan. Ini adalah transliterasi. Ini adalah transliterasi dari tulisan bahasa Arabnya. Tulisan bahasa Arab itu ra, mim, awal. Saya berikan contoh. Kalau dalam bahasa Arab itu tulisannya gini. Kalau ada yang kalian ra, nah itu dia Ramadan itu ya. Ramadan. Nah ini dia. Ini adalah padanannya ini, ya. Kemudian mem ini adalah padanannya ini. Alef ini, inilah alef ini. Dalet ini adalah ini dal, ya. Ini nun. Ini adalah transliterasi dari bahasa Arab dihibrukan. Oke, sehingga menjadi tulisannya seperti begini. Again, sekali lagi, your vocabulary ya, how do you spell itu. Jadi itu jangan terlalu terfokus dengan nikut ntar ya. Jangan terlalu diberatkan oleh kondisi nikut. Yang paling penting kalian itu adalah sebanyak mungkin mengetahui vocabulary. Vocabulary itu penting sekali ya. Itulah yang menyelesaikan problem cara membaca yang baik. Ya. Itulah adalah ingat itu, vocabulary itu penting sekali. Usahakan kalian, kalau kalian mau belajar bahasa Ibrani, usahakan satu minggu itu ada lima vocabulary yang kalian tahu. Penting sekali itu, penting sekali. Pak. Silakan. Kalau saya tanya, Pak. Silakan. Nah, itu yang huruf fi sama alef ya, itu ya. Ini. Fi sama alef. Ah. Itu apa sih huruf pertamanya itu fi? Itu apa itu fe ya? Ini fe ini. Itu pertamanya fe ya? Iya. Jangan terlalu. Fe atau fe? Kalau saya sudah, ini tadi, saya sudah bahas ini. Saya sudah bahas di fe ya. Kalau dia jatuh di huruf pertama, itu bacanya fe. Ya. Kalau dia di tengah, atau di akhiran, seperti ini. Ini kan fe sofit nih. Ada yang bisa baca sup nggak ini? Nggak mungkin sup kan? Ini suf. Karena dia sudah bukan di awal. Oke? Okay? Itu tadi yang sudah saya jelasin tadi ya. Ada tiga huruf dia. Bet, kaf, bet, kaf, kaf, p sama v sama shin dan sin. Oke? Okay? Itu kan huruf kembar yang ada titik dengan titik ya. Kalau tidak ada nikut sama sekali, gimana cara bacanya? Ya itulah. Kalau dia di awal, dia pakai titik. Kalau dia di tengah dan di akhir, sudah tidak pakai titik. Saya rasa itu clear ya. Oke, clear, clear, clear. Yo, fito, daraba. Ani. Sekarang kita belajar ini sedikit ya. Anime. Saya sudah, ada, lamet itu adalah ke. Ya, mem itu artinya dari, waf itu dan, ya, kaf itu adalah seperti. Kemudian ada satu huruf ya, ini he itu definite, be, iya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada satu lagi she, yang, be, ada iya satu lagi ini, be, bet ya ini, be. Iya be ini adalah di. Preposition ya Pak? Proposisi ya. Preposisi. Proposisi. Proposisi. Nah ini coba kita lihat di sebelah sini. Ini adalah ani mem. Saya dari. Ya. Ani me Indonesia. 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 Kayak gini ya. Oke, okay, without you juga apa-apa. Ini artinya dari ya, saya dari Indonesia. Ya, dan ingat semua proposisi ini dia harus nempel ke kata berikutnya. Dia tidak bisa menjadi independen seperti itu, tidak bisa berdiri sendiri. Semua yang huruf satu huruf itu harus ya, harus
nempel ke kata berikutnya. Makanya kalian harus tahu ini, ya, semua huruf-huruf ini. Sehingga, nah, bagaimana cara kamu tahu bahwa ini, siapa bisa baca coba? Kalau ada yang tahu vocabulary ini, pasti bisa menjawab cara baca ini. Ada yang bisa baca ini? Ini bebe ya, sampai. Sefer. Bet sefer itu adalah sekolah. Bet sefer, rumah buku. Ya. Coba. Ani membahit bet sefer. Iya. Jadi, coba lihat ya. Kalian akan tahu ini adalah proposisi. Ya. Karena kalian tahu ini vocabulary. Vocabulary ini, bet sefer itu adalah sekolah. Sehingga kalian tahu bahwa ini adalah proposisi. How do you know proposisi? Because you know the vocabulary. Ya. Coba. Tadi kan ya, ini bacanya apa ini? Apa bacanya ini? Ayo. Ayelet, Pak. Ayelet, karena kamu tahu ini yelet. Kamu pasti, karena tanpa kamu tahu vocabulary yelet, mustahil kamu tahu baca tadi bacanya H. Karena kamu sudah tahu ini adalah vocabulary yelet boy. Jadi sehingga kamu recognize ini. Ini adalah the boy. Ya. Ah, baik. Pasti kalian tahu ini proposisi. Atau gini. Kalian tahu ini proposisi. Ini adalah bukan bagian dari vocabulary itu. Proposisi gunanya apa? Proposisi. Bapak mau tanya proposisi gunanya apa? Proposisi itu apa-apa ya? Siapa yang bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia? Saya nggak bisa. Proposisi itu apa? Kata depan gitu, Pak. Kata menjelaskan kata depan ya, kata depan. Proposisi dari dan. Oh, thank you. Iya, itu ya. Iya. Itu ya. Pak. Coba ini, coba siapa yang bisa belajar? Siapa yang bisa baca ini? Si Sa'ani. Ini bunyinya, Sa'ani. Yang saya. Sa ini adalah yang. Salah satunya Sa juga ya. Sa. Ini juga proposisi. Sa. Bet. Ha. Ka. Vav ini. Vav ini dan ya. V. Mem dan lamet. Ya, itulah anime. Oke, kalau bertanya ini Pak. Sebentar. Evo. Ini harus kalian tahu begini ini mulai sekarang kalian tidak perlu saya taruh nikutnya ini begini bacanya. Evo. Itu di mana, ya? Ya udah saya tidak taruh nikutnya itu. Saya anggap kalian sudah tahu itu. Itu bacanya Evo, enggak mungkin Iva. Karena tidak ada artinya Eva. Ini Evo. Evo artinya where. Ya. Kalau dari mana, masukin aja ini katanya mem ini ya. Dari kan? Me Evo. Ya, dari mana? Me Evo Ata. Dari mana kamu? Jawabannya, Ani Me Jakarta. Ini adalah dari Jakarta. Ini jim, sudah kita pelajari ini jim itu jadi gim, gmail menjadi Jakarta. Ada ini proposisi agar supaya merubah bunyinya dari gmail menjadi je, ya, di modern itu. Ini me Jakarta. Pak, okay. Clear itu ya? Boleh saya tanya? Silakan. Pak, aku mau tanya. Itu yut atau kata itu bukan apostrofi. ini bukan yut ya, apostrof ini yut. Beda ini yut coba lihat ya apostrof. Oke, ada pertanyaan lain? Ada, boleh nanya Pak. Kalau untuk membedakan preposisi ya, kita lebih enak
melihat vocabulary-nya atau ciri-ciri depan? No, betul sekali. Saya lebih condong vocabulary. Saya terjebak di depan doang. Saya cari, oh ini apa? Betul. Todaraba, Metsuyan. Yep. Thank you very much. Boleh tanya, Pak? Iya. Pak, apakah nikutnya itu ya, misalnya kayak bekele, kama, ya, nanti sebagainya. Betul, itu. Betul. Ada cara bacanya. Terima kasih. Penikut. Iya, nanti ada ya, cara ada bacanya. Infleksi ada infleksi nikut ketika dia sekali. Ketemu nikut yang lain. Nanti di sini. Oke, toda. Nanti ini dia. Seperti gini ya. Kalau dia ketemu alef, biasanya dia dibaca me. Nanti kalau huruf lain dibaca, ketemunya kalau huruf lain dia mi. Nanti kita oke. Okay. Very good question. Itu ada ada cara bacanya. Sama dengan ini vav ya. Itu ada berapa cara bacanya? Ada bacanya v, ada bacanya va, ada bacanya v, ada bacanya u. Tergantung dia ketemu dengan huruf apa. Sudah, Metsuyan ya. Itu nanti ada ya. Oke. Okay. Di buku ada itu di buku. Oke, okay, Yofi. Saudara Baya, clear itu ya? Clear. Oke. Okay. Saya saya berbicara, saya berikan gambaran bagaimana belajar kata kerja dalam bahasa Ibrani. Malam ini saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana, kan kata benda sudah ya. Kata benda itu adalah zakar nekeva. Ada namanya zakar maskulin, ada namanya nekeva. Ya. Ada singular, ada plural ya. Kita sudah belajar itu. Kemudian ada proposisi yang sudah kita tahu. Proposisi-proposisi gitu. Kemudian sekarang saya mau berikan gambaran sedikit tentang kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Ibrani itu ya berpatokan dengan ini. Sores. Namanya akar kata. Ya. Akar kata itu terdiri dari tiga huruf. Tiga huruf dia ya. Semua kata kerja dalam bahasa Ibrani asalnya itu tiga huruf. Oke. Okay. Nah, kata kerja itu kan kalau dia di biblical ya, ini perhatikan ini. Ini di biblical itu ada namanya perfect sama imperfect. Ya. Kalau dia di modern namanya ada namanya hove. Ini adalah present tense. Oke, okay, hove. Gini tulisannya. Mulai sekarang kalian tahu, ini hafalin. Ini tulisannya gini, hove. Ya. Ada namanya avar. Ini past tense. Ya. Kemudian ada namanya atid. Ini adalah future. Oke. Okay. Kemudian ada namanya sifui. Ya udah kalian harus tahu ini tulisannya gini. Nggak usah lagi saya taruh direpotkan oleh nikut-nikut itu. Ini bacanya sifui. Oke, saya bantu hari ini sifui. Udah, habis itu udah kalian udah tahu ini sifui. Oke, kemudian ini atid. Itu bunyinya seperti gitu ya. Atid. Kalau ini hove. Hove. Iya. Oke. Okay. Nah. Oh. Sorry, harus saya taruh bawah ini. Kalau dia di biblical, ini yang dibagi. Yang dua ini adalah, yang dua ini yang dikategorikan imperfect. Yang ini perfect. Sudah selesai ya. Ya, ini belum selesai. Apakah ini ada di biblical? Ya, ada. Iya, ya. Oke. Jadi tiga huruf. Oke, tiga huruf. Ini saya kasih gambaran ya, saya kasih gambaran. Nah,
kata kerja itu dia harus yang mengerjakan kata kerja siapa? Siapa yang mengerjakan? Objek. Siapa itu objek itu? Objek. Nah, itu dia yang 10 kemarin loh. Saya kasih lihat ini. Orang pertama, Ani. Oke, orang pertama. Singular. Anahnu. Ya. Ini adalah orang pertama plural. Ini zahar sama nekeva. Ini zahar sama nekeva. Orang kedua. Orang kedua zahar saja ya. Pluralnya. Nggak usah saya kasih. Nggak usah saya kasih apa namanya. Ngikut juga kalian sudah bisa baca. That's right or not? Iya kan? Yes. Iya. Yep, thank you. Kemudian. At. Ini tahu ini bunyinya at. Ingat. At, itu adalah at. Kamu perempuan. Ya? Aten. Aten. Ini dia ya, 10 ini. 10 dia. Nah, kita belajar, kita ambil salah satu contoh dari tenses-nya tadi. Tenses-nya itu adalah, kita ambil hove ya. Hove. Hove itu adalah present. Ya. Kita ambil contoh soresnya. Sores berapa huruf? Ya. 3. Contoh, lamad. Ya, lamad. Ini belajar. Ini soresnya. Saya kasih contoh betapa mudahnya ya. Belajar, belajar kata kerja bahasa Ibrani. Ani. Ya. Masukin aja semuanya di sini. Kan kata kerjanya kan ini kan, kata kerjanya kan berasal dari 3 huruf kan? Top, sorry. Op, terlalu besar, sorry saya ituin, kecilin. Masukin aja gini ya. Ingat, bahwa di ani itu ada zahar sama nekeva. Kita ini kita belajar hove ya, kita belajar adalah bentuk sekarang ya. Anda cukup memasukkan huruf vav di sini. Ini bunyinya o. Lomet dan ini bunyinya e. Lomet. Saya sementara belajar. Ya, saya sementara baca. Apa yang Anda masukkan? Huruf vav dengan bunyi o. Kemudian sores, akar kata yang ini namanya p hapoal, ain hapoal, lamet hapoal. Itu kita namakan gitu. Nanti parameternya nanti ya. Ingat, huruf kedua dari sores itu bunyinya e. Anilomet. Saya sementara belajar. Ani lomet Ivrit. Saya sementara belajar Ibrani. Itu kalau aninya zahar. Kalau dia kalau dia nekeva tetap dimasukin ini. Ya. Masukin huruf vav ya. Ini bunyinya e, kemudian ini juga bunyinya e, kemudian tambah taf. Menjadi bacanya apa ini? Lomed. Iya, ayu lomedet. Ayu lomedet ivrit. Ayu. Leo lomed ivrit. Ani, kalau Ani saya laki-laki, saya laki-laki kan, Ani lomed Ivrit. Tapi kalau Ayu ngomong ya, saya belajar Ibrani, Ani lomedet Ivrit. Apa yang bertambah di nekeva? Waf o sama ta. Coba lihat di sini kita maju loh.
kalau dia anahnu ditambah tambah yud sama mem. Betapa mudahnya belajar ya, belajar kata kerja. Lom ini jangan, tadinya bunyinya e, ini menjadi sefa. Kemudian ini karena dia ketemu sudah yod di sini, pasti bunyinya i. Anahnu, ya, anahnu lomdim. Kami sementara belajar. Anahnu, itu zakhar. Itu zakhar ya, lomdim. Ingat ini. Kalau dia nekeva, clear? Ya, ya ini clear ya, clear sekali ini. Itu adalah lamat belajar. Ada kata kata menulis. Ya, ya. Kalian sudah bisa implementasikan dong. Saya sementara menulis. Ya, coba laki-laki saya laki-laki. Kotev. Ani kotev, ya. Kotev. Udah enggak usah saya taruh nikutnya sudah tahu kalian. Ada parameternya kok. Oke, ani nekeva, ayu. Saya sementara Ali coba bilang, saya menulis buku. Ayu coba ngomong. Ani kotev. Sefer ya, sefer buku. Yofi, toda. Ya, itulah dia. Jadi kalian sudah bisa mengimplementasikan howe dalam yang tiga huruf tadi ya. Lomdim. Nah, ini ingat. Kalau dia di howe, kalau dia howe, howe itu hanya ada empat bentuknya. Singular zakhar, singular nekeva. Plural zakhar, plural nekeva. Kalau ata ini apa dia? Singular atau plural dia? Ata singular. Singular apa? Singular apa? Laki-laki. Singular zakhar. Iya, ini dia masukin aja dia. Udah, selesai urusan. Atem ini apa dia? Singular plural, Pak. Plural. Plural zakhar. Masukin aja sini. Plural zakhar. Udah masukin. Lomedit. Lomdim, ya? Lomdim. Oke, kalau at kalau at apa dia? At ini apa nih? Dia perempuan. Nekeva. Nekeva. Singular nekeva. Ini dia masukin ini. Selesai urusan kan? Aten. Kan juga. Plural nekeva. Ya. Oh. Wah, hujan lagi. Kemampul lagi. Waduh. Ya. Dan seterusnya. Hu. Dia. Dia. Dia zakar. Iya, singular ya. Singular. Singular zakar. Hu lo met it. Hu kotev seter. Dia menulis sementara ya. Ingat, sementara menulis. Hem lom dim dan seterusnya. Artinya kalian sudah bisa mengimplementasikan kata-kata kerja dalam bentuk howe. Kata, lamat, apa lagi? Kara ini membaca. Ya. Nanti ada patternnya. Ini adalah saat betapa mempelajari. Nah, makanya kok dia bisa baca bahasa tak? Dia pakai apa namanya? Enggak pakai nikut ya? Udah belajar patternnya kok. Ingat itu ya, pattern pertamanya aja ingat. Ya, pattern. Pattern itu penting sekali. Oke, itu penting sekali. Nah, kalau kalian mau pelajari, ya. Pak. Ya, silakan. Untuk melatih pattern itu gimana, Pak ya? Iya, jadi iya makasih banyak ya. Iya, ya, ya. Melatih itu ya banyak menulis lah, banyak kita
tulis. Kita ambil kata kerja dasar akar kata ya, seperti ini. Lamat, kara. Coba kalian perhatikan ya. Kara ini membaca. Kara. Coba yang tadi siapa yang bertanya tadi untuk mempraktikkan itu? Mulyadi. Mulyadi, Pak Mulyadi. Kara. Kara membaca, ayo. Ani. Ikutin Pak paten ini. Karo. Karo. Lo ini masukin ini coba. Ini masukin ini. Masukin di sini. Jadi bacanya apa? Ya, di situ. Kor. Ko. Ini di sini. Ini bunyinya e di sini. Jadi bacanya apa? Kore. Kore. Iya. Kore. Saya sementara membaca. Kore. Ayu. Coba Ayu lagi. Kore. Ayu. Saya sementara membaca. Ayu yang ngomong sekarang. Ani. Korek. Ani. Koredit. Koredit. Hati-hati ini bukan huruf dalet ini huruf alef ini. Ani. Korek. Itu dia korek. Tambahkan tambah ini. Sama tambah ini. Oh. Iya kan patternnya ini kan? Nggak usah saya, ini nggak usah saya taruh nikut, kalian sudah tahu bacanya ini. Itu bacanya koreet. Itulah gambaran bagaimana mempelajari ya kata kerja. Dia adalah base, kan saya sudah bilang pelajaran pertama itu. Ini 10 ini kalau harus kuasain dengan matang, dengan baik sekali. Oke. Kalau Rinaldi itu orang keberapa? Orang keberapa Rinaldi? Di sini siapa dia? Dia orang ketiga. Siapa di sini? Hu ya. Esther itu orang keberapa? Esther. Tiga. He. Orang ketiga he dia ya. Oke, okay, berarti he itu pakai ini dia nih. He, Esther Lomedet ya. Oh, cuma ada juga. Oke, okay, ada pertanyaan nih, Pak. Nama saya kapan saya pakai taf? Kenapa bukan begini? Esther. Kenapa pakai tet? Nah, biasanya kalau dia bukan Hebrew, kalau your name is not Hebrew name, ya, itu pakainya pakai tet. Trump, misalnya Trump, ya. Trump itu begini, Trump, ya. Atau dia begini nanti. Nanti saya jelasin kalian kenapa, Pak. Karena dia di bahasa asing, dia pakai gini, Trump. Dia tidak pakai, ya. Oke, okay? Jadi nama Esther, menurut saya Esther ini Esther ini nama Hebrew. Esther, sorry Esther. Biblical name. Iya, yeah, biblical name. Oke, okay, Esther, sorry. Hebrew. Sorry, I'm sorry. I'm really sorry. Hebrew name. Esther ini namanya, yeah. Megillah Esther. Iya, Megillah Esther. Aha. Iya, yeah. Iya. Sorry, I'm sorry Esther. Sorry. ini namanya Hadassah dia. Iya, dia nickname-nya Hadassah ya. Hadassah. Hadassah. Ini begini tulisannya Hadassah ya. Ini ya Hadassah ini ya. Sorry, I'm really. The teacher cannot be perfect. Hadassah. Pakai gini ya. Pakai Hadassah itu pakai sin. Bukan pakai gini. Kalau ini baru. Pakai sin itu Pak, itu Hadassah itu baru. Ya. Tapi kalau Hadassah pakai same itu namanya Esther. Nickname-nya dia ya. Megillah Esther. Oh iya, kalian pasti tahu nih Megillah Esther. Kita Esther ya. Iya. Gulungan. Megillah ini adalah gulungan. Gulungan Esther. Kita menerjemahkan ini adalah kitab ya. Kitab itu bahasa Ibrani-nya Sefer. Megillah ini adalah gulungan. Ya, Sefer. Sorry Esther. Esther jangan marah ya, salah. Esther, oke. Okay. Esther kayak gini ya. Oke, okay. Esther. Halo. Evo, tadi kita kembali ke Evo ya. Itu tadi Evo. Nah, nanti. Nah, memang belajar kata. Ini cara simpelnya mempelajari
kata kerja sores ya, perubahan-perubahan. Ini namanya konjugasi. Konjugasi. Kalian kalau mau belajar iseng-iseng, saya share ada namanya. Nah, ini namanya website, namanya PALIM. Oke, PALIM itu, sebentar. Ini kalian harus tahu. PALIM.com. Sorry. PALIM.com. Catat itu. PALIM. PALIM.com. Ingat ini, PALIM ya. Kalian bisa masukin, coba ini dia, PALIM.com. Kalian masukin sores-nya, masukin 3 huruf. Misalkan kata, ya, kaf, taf, ini sores kan? Sores 3 huruf ya, 3 huruf. Klik. Nah, kalian lihat ini, full conjugation. Full conjugation. Coba lihat ya. Kalian klik ini. Present tense. Past tense. Features. Sifui. Ya, coba lihat. Hove. Hove. Avar. Atid. Past. Atid sama sifui. Perintah, ya. Coba lihat. Di present tense itu hanya 4 bentuknya. Singular. Singular zahar. Singular nekeva. Kemudian plural zahar. Plural nekeva. That's it. You got it, okay? Kemudian past tense. Past tense nanti ada lagi. Kalian akan signifikan mengerti tentang pekerja dari sini. Pulu ini. Saya sudah bilang, saya wanti-wanti. This is my doctrine, ya. You are not controlling, you don't understand this. Stop learning Hebrew. Wasting time. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Okay? You will not understand. Kalian tidak akan mengerti, ya, kata kerja itu kalau kalian tidak tahu ini. Karena berdasarkan inilah perubahan-perubahan kata kerja itu. Saya kasih contoh lagi. Contoh, kalau kita ini hove ya. Coba kita ke past tense. Kita pakai kata ini ya. Tetap kita pakai past tense. Coba lihat past tense. Past tense berarti sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan, iya. Coba kita lihat masa ya. Masa lampau. Oke, okay, now. Oh. Ya, coba ya. Soresnya ini kan. Kalau ani itu tambah ti. Udah, kalian tahu itu. Oh, sorry. How easy. Ya, saya cuma demonstrate. Saya hanya demonstrate betapa mudahnya. Kata. Ani itu tambah ti akhirannya. Katavti di sini jadi sefa dia. Katavti. Kalau di anahnu tambah nu. Coba lihat ini, coba lihat ini. Ini aja dia. Nu. Katavnu. Kami telah menulis. Ata tambah ta. Bunyinya gini dia. Katafta. Atem tambah tem. Tambah tem. Ya, ini jadi ini. Logikanya dari mana? Logikanya dari sini. Nanti kalian gak tahu. Nu, anah, katafti, ani, itu di, ya. Kalian bisa ingat itu, bisa nyambung-nyambung. Oh, kalau ti itu saani. Kalau anahnu itu nu. Kalau ata itu ta, ya. Kalau atem itu tem. Kalau dia at
Sefa bunyinya. Kataf. Ayu kataf. Esther kataf. Kamu telah menulis. Ya. Ini ten. Aten kataf ten. Kalian telah menulis. Perempuan saja ya. Kalau hu kataf. Hu dia ke sores. Balik ke sores. Kalau di past tense ya. Dia kembali seperti itu. Tidak ada perubahan. Ali kataf sefer. Oke. Lukas kataf sefer. Orang ketiga. Dia kembali ke sore. Hu laman. Dia telah belajar ya. Hu kataf. Hu kara. Dia telah membaca. Kalau dia di sini. Tambah u. Katbu. Bunyinya gini. Katbu. Hem. Katbu. Hi. Katva. Tambah he. Udah kalian hafalin aja itu gitu-gitu ya. Katva. Itu patternnya ya. Kemudian hen katbu sama dengan ini. Hen sama hem sama. Dari mana kalian bisa mengingat ini yang akhir-akhir ini? Kalau tidak mengenal ini akan sulit kelihatannya banyak. Kalian akan bingung kalau banyak banget perubahannya gitu. Kok begitu ya? Tetapi untuk bagaimana cara memudahkan mengingatkan semua perubahan-perubahan ini harus dikuasai. Saya sudah bilang, this is your turning point how to learn the verbs ya, pealim. Pealim namanya ya. Clear gak itu ya? Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan gak? Ada pertanyaan? Ini Pak mau nanya. Permisi mau tanya. Pak, sebelum kamu, siapa sebelumnya tadi? Saya. Kalau Netanyahu itu pakai taf atau tet? Kalau taf dari kata Nathan memberi. Nathan, ya. Ini Nathan ini memberi. Nathan, ya. Memberi. Netanyahu. Atau memberi ya, memberi Netanyahu. Netanyahu. Itu Nathan ini soresnya. Ingat, Hebrew itu ya, kata-kata dalam Hebrani itu asalnya itu 3 huruf. Most of them. Ya. Netanyahu. Yehu, Netanyahu. Nah, ini tidak ya, Netanyahu. Pemberian Tuhan. Ini Yehu, ini Yahweh ya. Nathan. Banyak nama-nama begitu ya. Itu dua kata Nathan pemberian itu. Pakai pakai tet. Taunya dari mana pakai tet atau pakai non? Ya karena saya tahu itu adalah dari kata Nathan. Ya, nanti kita belajar ini kata kerja itu, kata kerja soresnya tadi itu. Nah, ini kan memberi. Coba Nathan. Coba jadikan ya, ani noten. Saya sementara memberikan. He notenet. Ya. Oke, ada pertanyaan siapa yang bertanya tadi? Saya Zulfikar tadi. Zulfikar tadi nanya udah. Udah sudah. Okay. Terima kasih. Terima sama-sama. Ahmad Bayazid, ada pertanyaan kamu? Ahmad, kamu pernah belajar bahasa Arab nggak Ahmad? Oh, nggak dengar ya. Oke. Okay. Orang yang belajar bahasa Arab ini paling gampang ngerti ini. Karena sama, polanya sama sekali. Siapa yang pernah, coba. Okay, I don't think so. Okay. Alright, itulah kata kerja ya. Sementara dan sudah ya. Dan kalau atid, ada tambahan lagi. Nah, pas lo kan dari sini, kalau di atid itu, future, ya. Ini gambaran ya. Kita ambil kata. Ya, sorry.
Ini kan sorisnya kan? Oke, kita taruh semuanya aja, taruh sores. Ya kan? Coba lihat. Kalau Ani, tambah aja alef depannya. I will write. Kalau anahnu, tambah aja nun. Semua, ya. Semua kata kerja. Dan tidak akan berubah lagi dia. Anahnu, nanti bacanya gimana? Das another issue. Paling gampang gak pakai. Ata, tambah ta. Oke, atem tambah taf sama u di belakang. Ya. At ditambah taf sama yud deh. Itu enggak ya? Ya. Ini pattern loh, berpengaruh ke sores yang lainnya ya, semuanya. Tidak akan hilang semua di sampai kapanpun tidak akan hilang. Ke sores manapun dia. Dan sama dengan ini. Hu pakai yud. Terus sampai yud sama u. Ini gambaran ya, gambaran aja. Jangan, it is not too much. Saya cuma memberikan gambaran bagaimana bagaimana caranya kita menarik logikanya nanti ya. Makanya bahasa Hebrew itu bahasa logika ya. Kalau hi pakai taf. Ini adalah penjelmaan hi dalam kata kerja untuk futures ya. Kalau kalau hu yud ya. Kalau ini sama dengan kalian tidak akan bingung nanti ini tambah ini kalau diabar kenapa tambah tinu nun kalau tidak ini kalau tidak mulai dari sini logikanya. Kalian tidak akan nyambung logikanya di sini. Yang merah-merah itu loh. Merah-merah itu adalah penjelmaan dari subjek. Kalau kalian tahu itu, kalian tidak gagal paham ya. Tidak gagal paham bahasa Ibrani. Kadang-kadang orangnya subjeknya itu tidak ada. Jadi kita tahu di sini, oh subjek, oh ini pasti yang nulis itu di misalnya di sini. Diktabu, oh berarti ini pasti mereka. Mereka zahar. Ini pasti dia ini dia. Bukan, ini pasti dia laki-laki, bukan dia perempuan. Taunya dari mana? Ini yud. Ya? Kalau ini dia perempuan, ini kalau ada taf di awalnya, kata kerja ini adalah pasti hi. Nah, bunyinya, tinggal bunyinya. Kalau dia biasanya di avar, dia bunyinya e. Kemudian di sini ektaf ya, ektaf nik. Kalau di sini bunyinya i. Nanti kita ya. Kemudian ini semuanya i semuanya. Di yang ani doang yang bunyinya e. Oke, itu gambaran besar betapa kalau kalian tidak sekali lagi, kalau kalian tidak menguasai ini, orang pertama, orang kedua zahar nekeva, ini akan menjadi complicated. Akan menjadi complicated. Hove, atit, sama var, very complicated. Kalian akan bosan dan tidak karena tidak nyambung, ya udah berhenti. Ya, itu pentingnya itu ya. Saya sudah itu adalah wanti-wanti saya dari awal. Oke, ada pertanyaan. Itu gambaran besar ya, gambaran besar kata kerja. Betapa mudahnya mempelajari kata kerja dalam bahasa Ibrani. Ayu ada pertanyaan, Ayu, Esther ada pertanyaan, Mulyadi ada pertanyaan, ya. Pak Willy ada pertanyaan. Pak Sapri, saya ada pertanyaan. Bebak Kasya, silakan. Boleh nanya, Pak. Boleh tanya, Pak. Itu sebentar. Itu saya tadi dengan kal ya kalau di Biblia. Ya, nanti ya. Nanti ya ada binian pattern itu ada lagi. Pattern itu ada 7. Pattern itu yang menentukan bunyi-bunyinya ini. E, A, U, E itu ada 7 ya. Nanti kita, oke, itu tuh inilah, tapi gambaran besarnya seperti begini. Ya. Oke, itu pertanyaan itu sudah agak terlalu dalam. Saya tidak mau jawab karena nggak cukup waktu.
Ada pertanyaan lain? Bagaimana melatih? Bagaimana cara melatihnya? Melatihnya? Ya, melatihnya. Ya, gini aja. Ini this is the best way. Kalian beli ada sebentar. Ini bukunya. Ini buku 501. Beli buku ini. Ini cara melatih ya. Kalian bisa lihat ini semua sores ada di sini dengan segala konjugasinya. Satu. Ya, namanya 501 Hebrew verb ya. Itu satu. Cara kedua adalah tadi tercapai yang ini, sorry ya. It mainly has to memorize the subject right. Yeah, of course, yes. Yep, maaf, reconnect. Oke. Okay. Oke, Ahmad, oke, Zulfikar. Oh ya, yeah. Ini saya sudah tunjukin bukunya tadi kan? That's the one. It's very cheap, enggak mahal. 200 ribu. Di Amazon banyak. Saya lagi buat versi bahasa Indonesianya. Yo, just ya. Kemudian cara kedua adalah kalian udah tahu ini pelim. Masukin aja sores ya. Masukin aja 3 huruf. Udah dia jelasin semuanya. Keep looking at it. Perubahan-perubahannya. Nah, cuman kalau di sini dia tidak kalau tadi saya menjelaskan bagaimana perubahannya itu yang saya tandain warna merah itu loh. Itu tambahan-tambahan. Ini kan lebih clear dibandingkan kalau saya hitamin semuanya kan. Misalkan saya hitamin semua. Kan kalian bingung mana yang bertambah di situ. Oke? That's the purpose of color. Itulah tujuan dari warna itu. Warna itu adalah ini adalah representasi perwakilan dari Ani Nekova. Ini adalah untuk Hove ya. Bagaimana cara melatihnya? Memang you need seorang pengendara motor jago di balapan itu dia banyak latihan. Saya sudah kasih tahu tadi ada cara bukunya, ada cara satu lagi adalah dengan melihat ini pelim. This is the best website. Ya, kalian bisa lihat. Nah, cuman dia merahnya dia di tulisan Latin. Padahal kita kan tidak akan membaca tulisan Latin ya. Dia merahnya di tulisan Latinnya. Padahal kita yang harus di merahin itu adalah ini, bukan ini sebenarnya. Karena itulah perubahannya. Karena ini tulisan Hebrew dong. Luki, kamu punya pertanyaan nggak? Ada apa? Kamu suka bertanya, Pak Luki? Bertanya. Apa? Ada pertanyaan nggak? Aku ada pertanyaan nih. Hebrew itu emang kalau yang sekarang itu udah disesuaikan ke bahasa Inggris ya? Ada yang jadi itu kan perkembangan bahasa itu selalu berkembang ya. Jangankan kita itu juga pernah mengalami perubahan dari ejaan lama menjadi ejaan baru. Ada kata-kata yang sudah absolut namanya ya, sudah tidak dipakai lagi sekarang. Itu aja sebenarnya, itu kan perkembangan bahasa. Dunia ini kan dinamis, ada perkembangan-perkembangan. Tapi kita jangan diganggu oleh perkembangan itu. Justru itu adalah kekayaan yang harus kita ketahui. Ya. Kekayaan itu adalah satu kekayaan bahasa yang harus kita ketahui. Oke, ada pertanyaan lain. Novi punya pertanyaan enggak, Novi? Belum, Pak. Oke, Ayu, ada pertanyaan? Esther ada pertanyaan? Zulfikar ada pertanyaan? Lukas, itulah mengenai kata kerja ya, sekilas dan merah-merahnya itu tidak akan berubah, begitu terus dia. Oke, kemudian. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Minta di PDF kan Pak, nanti Pak. Kenapa? Saya mau nanya Pak. Minta di PDF kan. Iya.
Yang ini di PDF kan ya? Iya, Pak. Oke, nanti saya PDF kan ini karena ini adalah iya. Ini bagus di PDF kan ini. Coba kalau begitu ini harus saya sebentar. Ini adalah Hove. Ya. Kemudian ini adalah Avar. Iya dong. Kemudian ini adalah Atid. Ya, oke. Okay. Ya udah kalian nanti tinggal masukin ini aja, ikut aja ini patokan ini ya. Yang merah pokoknya merah. Kalian latihan aja tak 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 gitu ya. Dilatih aja dengan standar ada perubahan di warna merah dan bunyinya ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Sila, boleh sekali. Boleh dan setengah lagi. Todaraba. Kenapa, Pak, kalau Hebrew itu dibaca dari kiri ke kanan? Dari belakang ke depan? Dari kanan ke kiri maksudnya? Sorry, dari kanan ke kiri. Iya. Semua bahasa Semitik itu dari kanan ke kiri. Enggak, Pak. Bahasa Aramaik ya, bahasa Hebrew, bahasa Arab semua dibaca dari kanan ke kiri. Tidak ada dari kiri ke kanan. That's the way they. Itulah cara mereka ya. Jadi pertanyaan juga kenapa jadi saya tidak bisa saya tidak bisa menjawab secara pasti. Terus kalau saya itu berbalik bertanya, kenapa bahasa Indonesia ditulis dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri? Kan susah dijawab itu. Jawabannya adalah semua Latin, tulisan Latin dibaca dari kiri ke kanan. Semua bahasa Semitik ya, Aramaik, Hebrew, Arabik, Kaldian ya, Syriani itu semuanya dari kanan. Tidak ada yang dari kiri. Saya rasa itu jawaban yang paling tepat. Oke, silakan. Kalau Hebrew dengan Yiddish itu berbeda atau tidak? Iya betul, ya sama dengan begini. Oke, okay, ini pertanyaan. Boy. Hebrew sama Yiddish. Karena yang saya lihat tulisannya sama. Yiddish itu adalah bahasa Jerman, ya bahasa Jerman yang tulisannya dalam Hebrew. Sama dengan ada dulu pernah ada namanya bahasa Melayu tulisannya pakai pegon. Ada yang kenal pegon nggak? Ada yang Ayu mungkin tahu pegon? Saya tahu. Pegon itu adalah bahasa Melayu yang ditulis dalam bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Melayu. Ya. Dipegonkan. Nah, Yiddish itu adalah pegonnya bahasa Jerman. Jerman. Ya. Jadi kalau orang bisa bahasa Jerman, kalau mendengar bahasa Yiddish dia ngerti. Kalau mendengar. Ya. Oke. Okay. Sama dengan. Nah, sekarang ya. Coba bisa. Ini. Coba. Ini namanya ini. Ini pegon namanya. Siapa bisa baca ini? Apa kabar? Coba baca ini. Siapa yang bisa baca ini? Apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Iya, ini pegon ini. Oke. Nah, Yiddish itu adalah bahasa Jerman yang diinikan ya. Clear dia, clear ya. Clear, terima kasih. Oke. Pak mau tanya, Pak. Silakan. Ya itu tadi kan kalau dari Shores itu jadi kata ganti orang ketiga tunggal itu nggak berubah dengan Pak, tetap Shores kembali ke akarnya kan Pak ya. Nah itu di past tense doang, di past tense, di avar ya. Di past tense doang. Iya, past tense doang ya. Iya. Oke, Pak. Oke, okay. Nah makanya kita nanti pelan-pelan
kita biasanya kita latih, biasanya kita latih hove 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 aja dulu ya, hove hove hove, kemudian atit apa abar 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 abar, kemudian kita latih lagi atit 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 ya. Begitu latihannya, biasanya kita ke fokus. Nah makanya di buku ini, biasanya itu adalah bab-bab pertamanya adalah hove dia pakai. Oke, mi evo. Tadi sudah evo. Siapa tuh yang makan? Kakak ya? Ada pertanyaan lain? Dia mau makan dikit loh. Hei, Pak. Evo, evo tadi kan ini sudah tahu kan? Evo. Ini bacanya evo ya. Emang evo. Nah, kalau dari evo ini artinya di mana ya? Ditambah mem. Itu kan mem itu kan dari. Udah tanya me evo dari mana ya? Me evo ata dari mana kam? Clear? Clear ya? Me evo. Me evo ya. Bacanya me bukan mi. Karena kenapa dia ketemu alef. Ya, me evo at kamu perempuan. Me evo hu dari mana dia? Me evo hi, ya, me evo hem, di mana mereka? Oke, okay. Kalau begitu, oke. Okay. Oke, okay. Saya rasa itulah, semoga kalian punya gambaran besar tentang apa namanya kata kerja ya. Bagaimana perubahan-perubahan kata kerja itu. Teman-teman yang biasanya mendapatkan kesulitan belajar kata kerja, itu tadi urutannya, bagaimana cara supaya kita mendapat logika dan memudahkan untuk mengerti tentang kata kerja itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain, kalau enggak kita akhiri, semoga kita ketemu di lain kesempatan ya.